Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Budak Not Official. So, okay guys, today aku nak buat video combo daripada kawan-kawan aku. Okay, macam yang korang dah tahu, hari tu aku pernah cakap yang aku nak berhenti buat combo. But, aku hari tu dah pernah cakap yang aku akan buat 10 combo. So, aku ada lagi dalam 3 ke 2 combo aku perlu buat. And aku decide untuk buat lah sementara aku tak ada content ni kan. So, untuk combo hari ni, kita ada combo daripada Blader Panda, okay? So, Blader Panda menggunakan game farm ni. Part-part dia aku akan bagi tahu lepas ni. But before aku start, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Jangan lupa tekan butang notification tu supaya tak miss video-video baru-baru dah. Jangan lupa tekan butang like, share dan jangan lupa komen kat bawah, okay? So, tanpa masa lagi, jom kita tengok combo daripada Blader Panda, guys. Cantik kan? So guys, inilah dia combo daripada kawan aku, iaitu Blader Panda. Korang boleh subscribe ke YouTube dia, Blader Panda. Aku akan bagi macam kad dekat atas ni. Korang boleh tekan and korang boleh subscribe dia. And korang boleh follow IG dia, Blader_Panda. Okay, so tanpa masa lagi, aku akan tunjuk satu-satu parts dia. First sekali, inilah parts dia. Kita ada Chip Fafne, okay, menggunakan sistem Super King, Beyblade Super King. So ini left spin lah. Ini apa tu, Mirage Fafne, Fafne. Chip dia menggunakan chip Fafne. Nampak kat sini kan. Okay, lepas tu kita ada Ring King daripada King Helios. Ni okay, Ring King ni dia boleh left spin saja. Macam kau nampak kat situ dia ada tulis L. Untuk chassis, dia menggunakan chassis 1S, okay? 1S ni single chassis. Memang bermaksud korang boleh letak apa-apa disk saja dekat sini, okay? Termasuklah driver yang menggunakan bateri tu kan. Untuk besi pula, untuk disk, dia menggunakan disk around aku. Okay, ni disk around yang fake, okay? Aku tak ada yang original punya, just aku pakai fake sebab aku tak ada. And untuk driver, dia memakai driver rice. Okay, korang, untuk sedikit information lah, Blader Panda ni dia telah menang aku punya online tournament hari tu. So, congratulations. Sebenarnya dah lama, dalam gila dah tournament tu kan. But dia menang, okay? Dan dia menang menggunakan driver rice. So, aku rasa dia akan pakai lagi. So, jomlah kita pasang part-part dia eh. Okay, first kita ada King. Ya Allah, dia bising lah woi. Apa sebab ketuk-ketuk woi. Terus diam guys. Okay, ni dia, kita akan pasang dulu part-part dia. Kat sini kita ada King Fafne. Pasang sparking. Inilah dia, King Fafne. And then kita pakai dia punya chassis 1S kat sini. Kita lock kat situ. Aku ada dua 1S punya chassis. So aku pakai yang warna biru lah. And then this around. Lepas tu rice, driver rice. Jom kita tengok klik dia. 3, 2, 1. Okay, klik dia agak nice jugalah punya klik ni. Inilah dia guys, King Fafne around rice dan juga 1S guys. So tanpa masa lagi, jom kita pergi ke test spin and test battle. Okay guys, welcome to the test spin untuk kita punya King Fafne. Okay guys, so jom kita ke test spin. Kita test dia. Okay guys, let's go. 3, 2, 1, go. Okay. Oh, nampak cantik guys di sini. Dia macam aku setting sikit lah aku punya lampu ni. Okay, nice lah sikit. Aku tak nak masukkan lampu kat dalam ni. Okay, nice. Inilah dia guys, kita punya King Fafne. Dia punya performance memang macam stamina. Inilah dia, kita punya King Fafne. Okay, jom kita ke test battle. So guys, untuk first battle kita ada Dead Phoenix. 3, 2, 1, go. Guys, itu dia guys, contact di situ guys. Kita lihat apakah yang akan terjadi kat situ. Okay, tu dia, contact banyak di situ. Adakah Phoenix bakal mengeluarkan armornya? Oh, nampak macam tak. Sebab hit kat sini tak berapa agresif. Lagi-lagi Driver Rise yang stamina, yang jenis stamina, okay. Nampak macam Fafne macam nak kalah. Oh my god guys,
Lama Rush ni memang berguna, okay guys. Dia ada life after date yang sangat hebat, yang sangat mantap, okay. So King Fuff ni menang. Okay guys, next kita ada Beyblade Left Spin yang sangat padu hitnya. Kita ada Zui Longinus. 3, 2, 1, go. Okay guys, kat sini dua-dua Beyblade merupakan Beyblade Left Spin. But perbezaannya ialah satu stamina dan satu attack. Okay, so okay guys, tu dah ada contact sikit tu. Cepat contact. Aku nak Beyblade yang hit kuat, tak ada cepat keluar ke apa kan. At least dia macam ni, tak apa kan. Okay, so itu dia, kita punya King Fafnir menang. Okay guys, next kita ada Heaven Pegasus. 3, 2, 1, go. Okay guys, ini dia. Awal-awal dah ada contact guys. Kalau nak tahu, dua-dua ni ialah merupakan start stamina. Yang membezakan ianya ialah satu left spin dan satu right spin. So kita tengok stamina mana yang lagi banyak. Aku rasa kena ada spin steal kat sini, di mana King Fuff ni akan mencuri sedikit daripada stamina Heaven Pegasus. But kita akan tengok, tiada hit yang besar berlaku. Tapi kita akan tunggu dan kita tengok sama ada driver low ataupun driver rise yang paling banyak stamina dia. Oh wah, aku tak tahu, nampak macam seri. So kita akan move on ke next battle. Okay guys, next kita ada Beyblade Left Spin lagi, iaitu Tag Fafnir 11 dan juga driver Revolve yang sangat padu staminanya. 3, 2, 1, go. Apa tu, Tag Fuff ni, dia layer tag ni dia ada macam satu duri tu kan, yang boleh dikeluarkan kalau kita, dia ikut jenis Gatinko Wake lah. Kalau contoh macam Sand, dia mengeluarkan semua dia punya sayap-sayap yang ada dekat Tag Fuff ni. So agak padu jugalah hit dia. Nampak tak sekarang Tag Fuff ni menang melawan King Fuff ni. Okay guys, next. Okay guys, next kita ada Imperial Dragon yang aku dah pasang dia punya puteri. Sekejap, kita dengar sikit meh. Okay nice, jom kita start. 3, 2, 1, go. Kita tengok kat sini guys, adakah hit kuat bakal berlaku? Dah satu dah hit kuat. So kita tengok apakah yang akan terjadi lepas ni. Adakah King Fuff ni dapat dapat mengalahkan Imperial Dragon yang mempunyai driver yang sangat banyak stamina, sangat padu attacking, sangat bagus untuk defense. Betul tak? Dengan okay, kita tengoklah Ignition Dash melawan Rise. Adakah okay, spin steal di situ jadi sedikit. Nah, tapi nampaknya King Fuff ni nak kalah dan di situ kita boleh nampak Imperial Dragon menang. Okay guys, moving on to the next bay, kita ada Super Hyperion. 3, 2, 1. Okay guys, nampak situ. Itu hit yang aku nak. Super Hyperion guys, disebabkan getah tu, dia punya attacking memang bentuk bunga dia. Bentuk bunga dia jadi guys. Tapi nampaknya kita boleh nampak itu King Fuff ni driver Rise mempunyai lebih banyak stamina daripada Super Hyperion punya driver, iaitu Exit. So King Fuff ni menang. Okay guys, next kita ada Beyblade. Aku tak tahu nak cakap macam mana Beyblade ni, tapi kita ada Glide Ragnarok. 3, 2, 1. Okay guys, itu dia guys. Okay, dua-dua ni merupakan type stamina dan kita akan tengok stamina mana, Beyblade mana yang paling banyak. Okay, nampak di situ bunyi. Baiklah, kita akan lihat stamina siapa yang lebih banyak. Aku rasa tu Fuff ni dia tak boleh spin still lah dengan Beyblade ni. Kau nampak tak? Nampak bagi aku lah eh, nampak macam Ragnarok tu macam tak gerak apa-apa kan. Oh okey, aku cakap awal sangat. Tapi nampak guys, King Fuff ni guys, dia ada life after death kat situ dan dia menang guys. Let's go. Okay guys, for the final battle kita ada Brave Valkyrie guys. Let's go. Oh my god, aku tak sempat cakap apa-apa, dia dah hit si Helios pula, Fafnir tu keluar. So kita punya Valkyrie menang.
Okay guys, itulah dia combo daripada Blader Panda. So, how you guys think? Aku rasa kan Beyblade ni ada potensi untuk menang dalam tournament tu. Serius aku cakap, sebab satu dia punya klik. Klik dia memang spicy. Okay, kemudian driver Rice ni. Rice ni kan, dia memang macam apa tu nak kata, dia memang like after that dia memang memang mantap begitu. And so bagus lah, it's nice for him. Okay, it's nice for this bay. Sebab lagipun Beyblade ni merupakan left spin, di mana left spin dia boleh spin steel kan. So spin steel dia akan jadi lebih baik dengan driver Rice. Tambah lagi dengan this around. Okay guys, so Beyblade ni OP lah, OP boleh katakan macam tu lah. So itu saja untuk aku punya video hari ni. Sorry, bergegor tadi. Itu saja untuk video hari ni. Aku harap korang enjoy. Korang boleh lah cuba combo ni daripada Blader Panda. Korang boleh check this channel. Dia nak buat giveaway tak silap aku. Dia dah dapat Rexulon Guinness. Sedih tu, aku tak dapat lagi tu. By the way, itu je lah untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe. Okay guys, bye. Assalamualaikum.